Ya, ketemu lagi dengan saya pada channel Yudi Animasi. Dalam video kali ini saya akan mengganti pot bahan Ahsoka yang saya bikin grouping. Sebelumnya saya gunakan pot ini karena sementara, karena saya masih menunggu pot relief dari yang diproduksi oleh studio Kuramik Aprilia. Dan ini contohnya pot reliefnya, dan ini akan saya gunakan untuk pot grouping ini. Langsung saja, ini saya akan membongkarnya. Mungkin di sini ada sedikit pemotongan akar karena akarnya terlalu padat, dan untuk tunas-tunas di bagian bawah ini saya bersihkan terlebih dahulu biar agak sedikit terbuka batang bawahnya. Jadi saya bersihkannya dengan tangan saja biar lebih mudah. Jadi bisa sudah dipindahin, sudah susah karena nanti goyang karena baru pindah pot, akar belum menempel banget di media baru. Angkat sedikit bagian bawah, biar terlihat. Nah, ini akan saya angkat langsung seperti ini. Nah, ini masih medianya masih terlalu banyak. Sepertinya ini sudah menempel satu sama lain karena akar serabutnya sudah mulai padat. Ini bisa saya potong di sisi-sisinya saja. Atau memang di bagian bawah sedikit saya kurangin. Ini saya sebenarnya depan belakang agar muat di pot baru. Tampilannya sudah terlihat beda. Ini salah satu sisi saya ambil, jadi ini untuk atau di sebelah sini untuk lumut atau hiasan, jadi tidak di tengah-tengah banget. Saya masih mencari sebelah mana yang enak, kanan atau kiri. Sepertinya saya akan membuat di sebelah kanan saja. Inilah hasilnya, dan kini saya akan memberikan lumut. Ini ada lumut yang memang sudah lumutnya pecah-pecah seperti ini, halus-halus, dan ini nanti bisa saya taburin saja contoh seperti ini. Ditempelin saja langsung karena ini sekam campur tanah, jadi lumut bisa tumbuh. Dan ini nanti sekitar mungkin satu mingguan atau lebih setelah di lumutnya ini nanti mulai subur hijau,
itu sudah tampilannya enak banget dilihat. Inilah hasilnya ganti pot bahan Asoka Grouping di pot relief painting koleksi channel Yudi Animasi.